warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat solehan soleha, ketemu lagi di channelnya Amdevi Opinus. Kali ini kita lagi berada di Masjid Al-Falah Masjid Seribu Tiang Kota Jambi. Nih Kak Cia lagi ngambil uduk ini sahabat. Tuh ini tempat uduknya bersih. Kita mau sholat maghrib ya. Kita lagi ngambil uduk dulu. Masjidnya guys. Masjid Seribu Tiang. Masjid Al-Falah Kota Jambi. Kalau sahabat-sahabat semua jalan-jalan ke Kota Jambi, jangan lupa mampir di sini ya. Tempat uduk cowoknya di seberang sana, sahabat. Tuh, tempat uduk cowok. Tempatnya rapi, bersih. Pokoknya kalau untuk sholat, recommended deh, sahabat. Ya, Kak Cia sudah selesai ambil uduk nih. Kak, berarti Bunda tunggu sini ya? Tunggu mana Bunda? Sini ya. Halo guys, karena hari ini Bundanya tidak sholat, jadi Bunda menunggunya di sini aja. Halo. Masjidnya terkenal dengan Masjid Seribu Tiang Kota Jambi, guys. Subscribe, comment, and like ya, sahabat.
Kota Bambi. Jangan lupa ya, mampir di Mojaan Pala. Assalamualaikum. Gelap ya. Halo sahabat semua, ini Masjid Al-Falah Kota Jambi. Yang dikenal juga dengan Masjid Seribu Tiang Kota Jambi. Tuh guys, besar kan. Masih tuh kak. Untuk wisata religi. Kok ini kak? Kameranya ada ini kak, buram. Nah, tuh guys, tuh tempatnya strategis guys. Kira-kira ada berapa lah ini kak? Kira-kira 200 meter dari Pasar Angso. Itu kak Cia guys. Halo kak Cia. Itu IDPO Pinus lagi di sana guys. Jangan lupa ya subscribe, comment, and share untuk kemajuan channelnya DPO Pinus. Oke guys, kalau ke Jambi mampir ya guys ya. Parkirannya luas tuh, parkirannya guys luas sangat. Kalau parkiran motor bisa di sini. Sebelah sana ada sekolahan Al-Falah guys ya. Oke sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.